pada masa ini ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut.